Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Queen. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial bagaimana berbagi koneksi wifi dengan tethering tetapi tidak menggunakan hotspot, tapi tethering wifi ini menggunakan bluetooth. Jadi kita berbagi wifi atau internet tapi menggunakan bluetooth bukan hotspot. Oke. Pertama-tama kita langsung saja ke menu pengaturan. Setelah masuk di pengaturan, kita pilih jaringan, kita pilih lainnya. Setelah itu di situ ada penambatan bluetooth, kita hidupkan. Oke, caranya cukup sekian. Kemudian kita buka handphone satunya lagi. Ya, handphonenya ini teman-teman. Nah, di handphone ini posisinya tidak ada data. Saya tidak menghidupkan datanya ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan internet tetapi dengan koneksi HP yang saya pegang ini teman-teman. Namun seperti yang di awal, kita tidak menggunakan hotspot tetapi kita menggunakan bluetooth. Pertama kita hidupkan bluetoothnya, kemudian di sini ada Adit karena nama dari bluetooth saya adalah Adit. Kemudian centang akses internet. Setelah itu selesai, kalian sudah bisa menggunakan internet dengan menggunakan bluetooth. Coba kita tes ya teman-teman. Kita buka YouTube. Ya, bisa teman-teman. Padahal di sini tidak ada koneksi data atau datanya dimatikan teman-teman. Tetapi di sini kita menggunakan bluetooth. Coba kita hidupkan. Oke, berhasil teman-teman. Demikianlah tutorial dari kita tentang bagaimana berbagi koneksi internet tetapi menggunakan bluetooth bukan hotspot. Jangan lupa ikutin tutorial kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Queen.